Berikut ini cara untuk cek RAM di HP Samsung. Untuk kalian yang ingin melihat kapasitas RAM-nya dan berapa RAM tersisa atau RAM yang digunakan, langsung saja berikut ini. Kalian bisa buka yang namanya pengaturan HP Samsung-nya. Kemudian dari pengaturan ini, kalian bisa pilih pencarian ini untuk cara cepat. Ketik RAM, biasanya muncul. Nah, kalau tidak muncul, kalian bisa ketik penyimpanan. Nah, di sini. Perawatan perangkat dan baterai, pilih yang itu. Atau kalian bisa gulik ke bawah, pilih yang bagian ini. Cari perawatan perangkat dan baterai. Kemudian, pilih bagian ini, memori. Nah, di sini, kalian bisa lihat ada 3,2GB tersedia. Kapasitasnya itu 8GB. Jadi, kalian bisa lihat digunakan itu 4,1GB. Jadi itu saja caranya. Kalau kalian ingin menutup aplikasi di sini, itu akan menambah RAM tersedia. Semoga bermanfaat.